Okey, Persediaan Pasukan untuk tahun 2021, kemungkinan pasukan akan mengadakan latihan pertengahan bulan Disember ni. Kemungkinannya 16 hari bulan Disember. Pemain-pemain yang tahun 2020 akan hadir. Kemudian ada juga pemain yang baru kita tanda tangan juga akan hadir. Cumanya sekarang kita menanti Casagrande, Wito, Hendrik dan juga Rujo Temo dan Syaridin lah untuk pemimpin pasukan, kerana dia orang perlukan dapat pembebasan daripada immigration dahulu. Kemudian pemimpin ini perlu dikarantikan dulu selama 14 hari. Jadi saya beranggapan pemimpin-pemimpin kita mungkin dapat bersama dengan pasukan di awal Januari lah, insyaAllah. Manakala Coach Thomas Tuchel pula dalam masa yang terdekatnya kemungkinan dalam bulan Januari juga, tapi belum dapat dipastikan lagi lah. Tapi cumanya insyaAllah Persediaan Pasukan untuk tahun 2021 ni dan Liga Super, boleh dilihat kita banyak mengambil pemimpin yang muda, tetapi ada pengalaman di Liga Super. Contohnya seperti di PKMP, dia akan dia menang Liga Super Felda. Kemudian dia Fichu, semua orang sudah maklum pemimpin-pemimpin sendiri, dan dia ada pengalaman di Liga Super dan juga sebagai pemain kebangsaan. Dan ada lagi beberapa pemain yang saya kata seperti contoh yang walaupun Liga Premier Kelantan, tapi potensi dia yang agak tinggi dan pernah bersama pasukan Malaysia baru 3 tahun. Jadi dengan kehadiran pemain muda dan pengalaman ini, insyaAllah dapat memberi impak yang besar lah pada pasukan pada tahun 2021. Dan saya berharap dengan kehadiran ketua-ketua yang baru akan bawa satu bola sepak yang lebih hebat di dalam Liga Super, insyaAllah. Dan sebagai penonjolatih, saya dan masyarakat akan beri sokongan dan juga kerjasama yang tinggi lah kepada ketua latih dan pemain-pemain yang akan bersama pasukan perlindungan juga. Saya rasa akan beri satu terminal yang hebat pada dia perlindungan, insyaAllah. Menyokong Berminang, kita sudah maklum, boleh dikatakanlah hampir pasti akan ada kehadiran penyokong di stadium, kemungkinan katanya 10% daripada kapasiti stadium. Saya berharap dengan adanya peluang kepada penyokong nanti memberi lebih kelebihan pada pasukan. Dan sebagaimana tahun 2020, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih tahniah kepada penyokong setia Anwar Kumbang yang sentiasa berdoa, memberi sokongan dan motivasi yang cukup tinggi, tak berbelah bagi. Dan seperti kita tahu, Liga Super adalah satu liga yang kompetitif. Teruslah sokong pasukan Berminang walaupun apa pun keputusannya, yang pasti insyaAllah di penghujungnya akan ada sinar untuk pasukan Berminang, insyaAllah.